Oke okay, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Efraim Laluas. Kebetulan saya berasal dari daerah Nunjau di sana, di perbatasan Filipina, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, dan saya dari Prodi Kajian Budaya S2. Kebetulan saya besar dan dilahirkan dari anak petani dan sampai sekarang pun saya bersekolah dari hasil pertanian. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari anak petani. Saya mungkin di sini berdiri mewakili masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Kebetulan memang kerjaan sehari-hari keluarga saya adalah bapak panen kelapa, sagu dan pala biji, cengki dan pala. Jadi, mungkin saya di sini membawa aspirasi masyarakat Kepulauan Telaut, Kami, masyarakat yang ada di sana, mungkin kurang diperhatikan karena seperti ini, saya harus kuliah, harus menunggu hasil pertanian kurang lebih kelapa tiga bulan. Dan itu hasilnya selalu di bawah rata-rata, berapa ton, satu kilo mungkin hanya Rp 5.000 atau Rp 6.000 rupiah. Jadi, mungkin saya ingin bertanya, tadi saya tertarik sekali dengan namanya asuransi pertanian kalau kena imbas dari uh, bencana. Hujan menyebabkan longsor dan kelapa-kelapa dan lain-lain semuanya terbawa arus. Mungkin uh, saya di sini kira-kira ingin bertanya ke Pak Menteri, kira-kira solusi yang terbaik mungkin daerah kami lebih lagi mungkin diperhatikan seperti itu karena saya pun di sini mungkin di sini ada orang-orang yang dari daerah perbatasan kami hidup hanya dengan hasil pertanian tapi itu saya tidak pernah malu cuman saya di sini sekali lagi berdiri kira-kira dari Pak Menteri ada solusi apa mungkin lebih diperhatikan kembali kepulauan Kabupaten Talaut yang sangat-sangat tertinggal dengan hasil pertanian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Efraim. Siapa? F5. F5. Satu, catat tidak usah catat dalam hati aja. Solusinya satu kerja. Dua kerja. Tiga kerja. Bawa pulang. Kalau harganya lima ribu, lima ribu per kilo kelapanya. Yang tadi lima ribu atau apa tuh kelapa? Liga. Kelapa. Lima ribu per kilo. Buat satu juta kilo, 5 miliar kan? Jadi kerja lagi. Dan dekat-dekat sini, sini. Yang pertama aku pesan, mulai hari ini, saya tanya, kalau mana lebih mulia, meminta atau memberi? Memberi. Ah, mulai hari ini jangan minta. Sudah benar itu. Yang masuk surga itu ia memberi agama apapun. Amen. Benar. Ah, mulai hari ini jangan minta. Gak boleh minta pulang ke kampung halaman Bekerja mulai besok Kerja 20 jam Pasti you berhasil Amin Yang jawab dia Bukan saya yang jawab Aku beri pilihan Mau masuk surga Atau masuk neraka Yang masuk surga duluan yang memberi Satu Mau sukses Yang memberi Jangan meminta Mulai hari ini Jangan bawa proposal kemana-mana Itu gak baik Seluruh beritahu temannya ulangi temanku saudaraku mulai hari ini jangan menulis proposal sampaikan temanku sahabatku mulai saat ini detik ini pun jangan membawa proposal oke okay. karena you jauh bisa ndak you bawa traktor roda empat ke kampung halaman bisa sekali pak pak dirjen urusi kasih kemudian bibit jangan bawa proposal tapi sebutkan saja berapa butuhnya beri bibit kelapa ada seribu hektar dua ribu di sana lebih bisa Liba. sampaikan bupatinya siapa namanya ibu sri oh sudah ketemu ah ini dirjen saya sudah ambil bagian duluan sudahlah berurusan dengan pak Prof Sam sampaikan bupatinya suruh datang siapa namanya ibu sri wahyuni manalip ibu sri wahyuni coba tunjukkan fotonya ibu sri wahyuni manalip si Hah? tapi ada fotonya bupatinya. Kita kan tidak tahu nih. Ada perbedaan kelapa ya. Oke. Okay. Pak dengan Pak Sam ambil nomor HP-nya beliau, tapi panggil bupatinya datang saya Senin ada di kantor RAPIM. Jangan lewat ya. You dampingi tiketmu yang bayar Kementerian Pertanian. Tugaskan. Terima kasih saudara kita dari perbatasan dan kami baru pulang dari perbatasan. Cuma mungkin kabupatennya tidak ada di peta. Aku tidak datang. Kami ini sudah keliling. CPCL-nya siapkan ya. Bupatinya nanti telepon Pak Sam, Profesor Sam di ambil nomornya, kemudian suruh bawa dia jalan-jalan ke Jakarta. Ya. Bupatinya kami tidak terima kalau kalian tidak damping. Enggak yang terima cukup dirjen. Tapi kalau Anda dampingi, aku terima. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah.